Salam sejahtera dan selamat pagi murid-murid. Cikgu harap murid-murid dah bersedia ya untuk belajar pada hari ini. Okey, hari ini cikgu akan mengajar murid-murid suku kata KV. Okey, apa itu KV murid-murid? Okey, cikgu ulang semula. K ialah huruf konsonan, V ialah huruf vokal ya. Jadi semua ini adalah suku kata KV, di mana suku kata ni ada huruf konsonan dan ada huruf vokal ya. Okey, hari ni huruf vokal E. Cikgu akan mengajar kamu suku kata yang ada huruf vokal E. Baik. Huruf E dia istimewa sikit. Dia ada dua bunyi ya. Okey, yang pertama E pepet. Ya, E pepet bunyinya E. E E. Dan lagi satu E taling. E taling bunyinya E. E E. Ya. Okey, baik murid. Jadi hari ini cikgu akan mengajar kamu E pepet. Ya. E pepet bunyinya E. Okey, baik. Kita mulakan sekarang ya. Okey, jadi cikgu nak murid-murid mengikut cikgu mengeja suku kata KB. Okey, kita mulakan. Okey, yang pertama. B E B. C E C. D E D. F E F. G E G. H E H. J E J. K I K, L I L, M I M, N I N, P I P, R I R, S I S, T I T, V I V, W I W, Y I Y, Z I Z. Okey, cikgu ulang lagi sekali ya murid-murid. Okey. B E B, C E C, D E D, F E F, G E G, H E H, J E J, K E K, L E L, M E M, N E N, P E P, R E R, S E S, T E T, V E V, W E W, Y E Y, Z E Z. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat mengeja suku kata KB ini dengan betul dan lancar. Selamat belajar.